Oke guys, kali ini saya lagi di pasar malam Jembatan Besi nih guys ya, Jakarta Barat. Saya nggak sengaja jalan-jalan sini tiba-tiba nemu yang rame-rame nih guys. Banyak banget nih, kita mau lihat di sini ada makanan apa aja ya. Kita keliling dulu deh. Nah, oke guys, kita keliling dulu. Saya mau lihat di sini ada apa aja ya. Bubur ayam. Tadi saya udah keliling. Makanannya sih lumayan oke-oke guys ya. Untuk diliput. Ini kebab juga nih, mantep nih. Wah, ini apa nih? Jualan apa, nih? Jualan apa ini, Bu? Jualan apa ini? Spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti. Wah. Di sampingnya ada es juga. Di situ juga ada gorengan sama itu guys, mantap guys. Kita keliling lagi guys. Makasih Bu ya. Nah. Di sini modelan pasar malamnya kayak kota tua gitu guys ya. Nah. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang. Nih, dapat, Bang. Mantap nih. Wah, ada begituan juga. Sana udah habis, guys. Nah, kita coba balik lagi ke tempat sana. Tadi kayaknya ada yang jual es kepala Milo. Oke, kita mau ngeliput itu aja, guys ya. Nah, guys, saya ngeliat ini, guys. Karena cukup menarik ya, es kepala Milo dia dijejerin kayak gitu tampilannya. Ini ada yang pakai gini juga nih cupnya nih, guys. Unik nih, guys, buat anak-anak nih. Biar makin menarik nih bentuknya. Harganya berapa ini, Bu? Boleh dah saya yang komplit dah. Ada apa aja di sini, Bu? Ada Oreo, ada kokokran, ada kacang, ada seres, keju, ada 5 topping. Lengkap, Bu ya? Iya. Wah, mantap. Buka dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bu? Dari jam 5. Sampai jam? Ya, sampai selesai aja. Oh, bisa selesai aja. Bisa selesai jam berapa? 11. Ya. Ini event kayak gini setiap hari atau gimana nih, Bu? Yes. Oh, sebulan sekali. Iya, wah, coklatnya kental banget nih, Bu ya. Iya. Coklatnya. Biasa memang jualan di sini, Bu ya? Enggak. Oh, enggak. Harinya muter.
Kalau yang cup begini berapa nih, Bu? 5.000. Belum. Mulai. Oke guys, jadi ini es kepal Milo-nya saya belinya di pasar malam ya guys. Saya baru tahu kalau di sini ada pasar malam ya. Ini diadakannya sebulan sekali guys gitu guys. Ini isinya lumayan banyak ya. Ini satu porsi ini 10.000. Saya mau cobain dulu es kepal Milo. Bismillah. Itu coklatnya lumayan kental guys ya. Ininya manis juga. Ini belum cair guys ya. Nah ini kita cairin dulu sebentar. Wah mantap guys. Bismillah. Ini isinya ada Oreo sama Coca ya. Makasih banget yang udah nonton sampai habis. Saya akan terus unboxing seafood. Kalau kalian punya rekomendasi makan unik lainnya, kalian boleh komen di bawah guys ya. Mau coba cobain di mantap nih. Cuma sayangnya ibunya kagak tetap sih jualannya. Kalian boleh telepon aja ibunya ya. Nomor telepon udah saya cantumin di kolom deskripsi guys. Thank you.